Sobat Faiharai, welcome to Faiharai Channel. Di video kali ini, kita mau ajak sobat buat camping ke salah satu wisata gunung yang paling populer di Bandung, yaitu Gunung Puntang yang tempatnya di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Langsung aja yuk kita beli tiketnya. Setelah itu, kita berhenti dulu untuk sholat zuhur di musola yang berada tidak jauh dari pintu masuk tadi. Cuaca saat ini cukup mendung, udara mulai terasa dingin, dan terdengar suara pepohonan yang bergerak tertiup angin. Dan ini tempat wudhu sekalian kamar kecilnya, toiletnya nih sobat. Ini masya Allah ya, baru masuk udah disuguhin sama pemandangan yang bagus nih. Air sungai mengalir, masya Allah. Saya aja happy banget. Tiba-tiba lihat ini pengen langsung main air dong sobat. Masya Allah tuh sampai kesana deh tuh. Tadi udah selesai sholatnya, udah wudhunya, udah ke toilet juga. Oke, lanjut ke dalam tempat camping. Hujan. Ayo udah hujan yuk, sobat. Kenapa sih, Dek? Oh iya benar. Gara-gara ada ini nih. Hah? Enggak apa-apa itu, Mas. Dan cuaca berubah hujan nih, sobat. Oh iya, kita datang ke sini H+1 setelah Lebaran Idul Fitri. Jadi tak heran kalau di tempat ini ramai dikunjungi, bukan hanya untuk camping, tetapi juga untuk berwisata ke beberapa tempat yang ada di sini. Nah sobat, setelah tadi kita puter-puter nyari tempat buat pasang tenda, udah muternya kesana kesini pokoknya ya, galau karena kita mikirin yang pengen toiletnya dekat, terus pengen yang view pemandangan banget nih kayak gini. Yang gunung banget, adem kan? Kalau misalnya pas bangun pagi langsung lihat ini, terus pengen yang ini strategis aja gitu. Dan kita udah nemuin tempatnya di sini. Di sini ramai juga nih, sobat. Banyak yang udah pasang tenda. Tuh di sana ramai banget. Toiletnya sebelah sana tuh yang ada bangunan itu. Jadi di sini, ye, tinggal pasang tenda. Hai. Akhirnya kita menemukan tempatnya, Rai. Tadi dia udah protes karena udah muter ke sana ke sini. Katanya udah 100 tahun muter-muter katanya. Nah, kita pasang dulu tendanya. Oke. Lagi duduk, guys. Itu udah 100 tahunnya ada ya. Segar banget ya deh, adem ya, masya Allah. Bukan yang kecil. Nih bawaan kita banyak banget nih, sobat. Lihat segala dibawa. Jadi sini nih, udah ada bantal, guling, terus apa sih namanya, kompor, selimut, jaket beberapa, banyak pokoknya deh. Baru setengah jadi tendanya. Nih ada yang pegang-pegang kamera dari tadi, coba. Sambil nge-vlog ya, Pak ya. Bapak Rai ya sambil nge-vlog. Lagi video, ya Allah. Sama-sama videoin dong kalau kayak gitu. Bantuin Bapak pasang tenda dong, Ai. Ye, tendanya udah jadi. Masya Allah. Udah jadi nih, sobat. Bisa sambil santai nanti di sini nih.
Ini malam kita masak-masak. Di sana masih rame tuh, ada yang lagi main badminton. Nah, sobat, kita lihat toiletnya yang ada di sini, ya. Loh, jaraknya nggak begitu jauh. Nah, ini toiletnya, kita lihat gimana kondisi toiletnya di sini. Mumpung masih terang nih, belum malam. Nih, Masya Allah, di sini emang rame banget. Masya Allah, lagi banyak yang camping. Nih, yang main voli, Masya Allah. Ini juga banyak nih, tenda-tenda. Ini kayaknya grup gitu ya. Nah, ini dia toiletnya, sobat. Yuk, kita lihat. Kalau dilihat dari depan sini, toiletnya di sini bersih, sobat, dibanding sama tempat camping yang di bawah-bawah tadi itu. Kotor emang. Apanya yang kotor? Airnya? Airnya bocor. Jadi? Oh. Jadi kayak diginiin nih, nggak diginiin. Gak ada. Di sini tuh. Oh, ada kerannya. Tapi tuh airnya bersih nggak? Tapi sebenarnya kondisi toiletnya bersih dibanding sama yang bawah nih, sobat. Oh, jadi nggak ada penutupnya. Gitu. Airnya dingin. Suasana sore hari jam kurang lebih nih jam 5, sobat. Udah sore sih, bentar lagi malam. Masih terang, Masya Allah. Tapi udah kelihatan kabutnya, udah mulai kelihatan ya. Nah, sobat, ini tenda kita dilihat dari atas sini. Masya Allah, seru banget. Boleh, itu lagi pada makan nasi padang, sobat. Jadi ini kita rencananya mau masak-masak, cuman masak-masaknya nanti malam, makan malam gitu. Dan ini anak-anak lagi ngabisin makan siang tadi, masih ada sisanya. Seru nggak? Kalau nanti malam mau masak jamur egg. Oh iya, kita nanti malam mau suki-suki sama bikin barbekyuan ya. Ada papa yang lagi masak dan kita lagi nunggu di sini. Ada pesan apa sih ini? Nih, kayaknya enak ya makan mie dingin-dingin gini ya. Dan chefnya adalah papa. Wow. Chefnya ini. Kita sedang menunggu pesanan. Gimana chef? Enak. Aman? Aman. Rai pesan apa Rai? Mie kuah, mie goreng. Mie kuah, mie goreng. Ini mah harus diketek-ketek. Ya udah. Sendok atau garpu? Nanti kita tunggu ya. Nih, ambil ya. Oh, udah jadi yang teteh duluan. Tapi nanti terakhir ya, soalnya Ayu pakai kuah ya. Tenang, papa lebih terakhir. Mau coba lihat. Tadaa. Mie goreng, belum diaduk ya. Ayo lagi masak apa? Itu orang masak apa? Ayam ya, ayam goreng. Nanti semua orang pada kasih nih, dikirain jualan. Enggak dong. Nih, Ayo lagi pakai sleeping bag. Oh, anget kayaknya nih. Oh, mana mukanya? Kita juga mau. Mama bobonya sebelah mana ya? Mama bobonya sebelah mana, Dek? Kawan, Ayu. Pasti ntar lama-lama tuh gak akan sama posisinya. Pasti kebuka lah, berubah lah ya. Teteh. Udah persiapan mau bobo. Udah dapet teko sekali. Jam berapa sih? Sekarang jam 8 malam. Biasanya jam 9, 10-an. Jam 11. Nih, aduh, ikut tutup. Sekarang teteh pakai sleeping bag. Rai kurang ngegeser bobonya. Kita
kita masuk seperti kepompong ya guys. Nanti jadi hangat kayak sleeping bag. Ya Allah, panjang banget. Itu mana yang buat bagian kepalanya tuh? Itu tuh. Teteh kurang. Teteh kurang maju. Nih pakai dulu ininya. Maju di sini teteh. Nih. Ini masuk kepala dulu. Di sini lagi gerimis nih. Jadi dingin. Lagi hujan. Selamat pagi. Ini suasana pagi apa? Semua beres-beres sih. Semalam hujan, tapi jam segini jadi seger. Anak-anak masih pada tidur, Teteh Pai sama Rai. Masya Allah, tidurnya nyenyak banget. Dan jam segini belum bangun, ntar lagi kita bangunin. Dan ini suasana pagi di sini. Udah banyak asap yang pada nyalain, kompor pada masak. Papa siap-siap mau masak. Soalnya yang lain udah pada ngebul ya, Pak. Teteh mau tagi. Coba say hi. Hai. Ai. Iya, muka bangun tidur. Nih Ai. Wah. Mut pagi Ai. Gimana bobonya semalam? Ai. Coba dijelaskan. Ceritain dong. Gimana bobonya, Dek? Nyenyak nggak? Ai, ini lihat. Ai. Ya, elah. Nyari apa, Ai? Buka bangun tidur. Nyari apa, Ai? Kamera ya? Ya Allah, pagi-pagi langsung nyari kamera dong. Mau nge-vlog apa gimana? Kok hilang di mobil? Say hi dulu nih sobat, nungguin. Hai. Aduh. Gimana tidurnya? Nyenyak gak? Semalaman ada yang karaokean di sini ya, Teh ya? Sampai pagi ini, ya Allah. Tapi ini sih jadi bikin gak sepi. Hai, akhirnya keluar tenda nih, muka-muka bangun tidur. Gimana tidurnya, nyenyak gak coba? Cerita dong. Nyenyak tidurnya. Aduh. Ed, masih ngantuk ini mah tanah-tanahnya. Tadi pas bangun tidur gimana Teh? Tadi pas bangun tidur langsung ngeliat Teteh. Nah, terus pagi-pagi itu langsung Teteh hari ini air di sungai. Ya ampun, langsung inget main air di sungai. Emang iya bakal main air di sungai gitu? Iya. Iya gak sih? Aduh sobat, ini Rai masih apa sih yang bangun tidur banget. Terus kayaknya belum ngumpul semua nih powernya ya. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Ke air dulu, oke? Cus dulu, semangat. Tas dulu. Teteh lagi bikin sereal. Eh, mau bikin aja. Ini yang anak kecil mau bikin juga, Kak? Enggak.
Lagi sibuk apa? Nge-review video sendiri ya. Masak-masak. Apa ini? Kita mau bikin mau bikin suki-sukian ya. Sama barbekyuan. Oke, tadinya mau malam sih, cuman enggak sempat karena keburu hujan. Tapi jamur enoki dulu. Udah enggak sabar yang pengen makan jamur enoki jam 7 pagi. Soalnya itu jamur enoki. Ini benar. Kak Iki. Masuk menyelam ke dalam air. Coba, aduh. 1, 2, 3.